Sisa waktuku di bukit api ini hanya meninggalkan seteguk malam pun sedih setitik rasa. Sisa waktuku di bukit duri ini. Kemana aja baru masuk, tak? Kemarin-kemarin lagi kurang enak badan. Tapi kok gendut ya? Iya, kayak yang lagi hamil tau. Hamil? Mana ada? Kepikiran buat ngelakuin hal kayak gitu juga enggak? Mata kamu aja kali yang harus periksa. Sisa waktuku di bukit biru ini hanya meninggalkan sepotong bulan pun kasih segenggam mimpi berkata. Terserah padamu, wahai sang pencipta. Kau ingin memberiku apa lagi? Tangan dan hidung bengkak, tubuh yang ringkih atau apa saja, aku akan menerimanya. Berharap bisa seikhlas-ikhlasnya, sepasrah-pasrahnya. Aku tidak akan menuntut banyak. Aku hanya menunggu percikan cahaya untukku. Walaupun aku tahu orang yang bijak adalah orang yang pasrah setelah berusaha sekuat daya. Setidaknya, aku sudah melakukannya. Maaf jika aku terlalu banyak mengeluh. Aku tidak ingin sendirian. Aku ingin bintang ada dalam diriku. Selalu menemaniku. Thank you.
Aku ingin belajar membatasi diri dan mengetahui tentang kenyamanan hati tanpa maksud bermain-main dengannya. Malam itu dokter Tresna menyarankanku untuk periksa di RSHS. Mungkin dia tahu kondisiku. Beruntung aku mempunyai dokter yang sangat perhatian padaku. Silakan duduk di ranjang. Sakit nggak, Mbak? Ini saya beri obat folit asid dan metilprednison untuk diminum satu hari sekali ya. Loh, kok obat yang sama, Dok? Saya hanya meneruskan apa yang diberikan oleh Profesor Iman. Dan itu sudah yang terbaik untuk penyakitmu. Kondisimu sudah menurun. Tapi aku pernah minum obat ini, Dok. Terus aku berhenti berobat. Kenapa? Karena kekurangan biaya sama sibuk bekerja. Berapa lama? Hampir 5 bulan. Itu sangat berbahaya bagi tubuhmu. Berhenti minum obat seenaknya tanpa pengetahuan dokter. Begitu ya, Dok. Lain kali aku gak akan bolos minum obat lagi. Ya udah. Aku pamit dulu ya, Dok. Terima kasih. Ya. Sebentar dulu. Kamu tanggal 10 ada waktu? Ada. Nanti datang ya ke acara seminar kesehatan. Seminar kesehatan apa, Dok? Lupus World Day. Lupus? Iya, kamu tahu kan? Iya, tahu lupus. Tapi kan aku sakit anemia, Dok. Kenapa aku harus datang? Loh, kamu nggak tahu kamu menderita lupus? Nama lain dari anemia hemolytic autoimun itu ya systemic lupus erythematosus. Dan kamu menderita lupus yang menyerang darah. Aku menderita lupus, Dok. Gak mungkin, dokter. Aku sakit anemia. Makanya saya suruh kamu datang ke acara Lupus World Day, biar kamu lebih paham tentang penyakitmu itu. Enggak, Dok. Aku gak pernah sudi buat datang. Dan satu hal lagi. Aku gak mungkin kena lupus. Di ujung jurang nestapa tergema riang teriakan nada-nada sumbang instalasi kebencian para malaikat, para malaikat, para malaikat kematian. Thank you.